Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Hadratul mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para asatid wal asatidah, wabil khusus pengasuh beserta pimpinan Padepokan Al-Bustami beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat serta kesehatan bagi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mang-mang santri yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik inayah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini, di malam Jumat yang mulia ini, kita dapat bermuajah atau bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Bagi ya hadirin yang kadang insecure gitu, insecure itu apa ya, pesimis gitu, kurang percaya diri, itu harus dihilangkan, harus kita pede aja lah. Orang mempunyai kita gini, ya kita begini gitu. Makanya ada salah satu syair dari ulama sufi yang syairnya itu begini: mangkana yafrohu minal mali wan nasab wa makana yahruju minal ilmi wal adab. Di saat orang lain itu memamerkan antara harta dengan nasab, kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa, kita pamerkan apa? Ilmu dan adab. Kan kebanyakan kan orang kalau udah kaya kan sombong gitu. Orang udah punya segalanya sombong gitu. Tapi kita harus apa? Harus jauhi yang namanya sifat seperti itu. Kita hidupnya pas-pasan, tapi kita harus bisa menunjukkan yang namanya ilmu dan adab. Kadang orang kaya aja kadang gak punya adab gitu. Seenaknya sendiri sama rakyat miskin. Ya kan? Karena kan kayak gitu kan. Tapi enggak apa-apa, bagi kaum-kaum miskin itu jangan menghindar, karena miskin itu salah satu keutamaannya umat Rasulullah. Jadi ada beberapa keutamaan umat Rasulullah yang dianugerahkan kepada umat Rasulullah, tapi kita itu jarang mengetahui. Seperti halnya gini, kebanyakan umat Rasulullah itu miskin karena apa? Supaya hisabnya di yaumil kiamah itu apa? Ringan. Kalau misalkan umat Rasulullah itu kaya-kaya, hisabnya lama, susah gitu. Ini harta ini buat apa, harta ini buat apa, harta ini buat apa gitu kan. Lalu ada beberapa keutamaan lagi, seperti halnya kebanyakan umat Rasulullah itu pendek, gak tinggi-tinggi. Bayangkan saja bila umat Rasulullah itu tingginya kayak umatnya Nabi Adam, 27 meter, 16 meter, ada yang 25. Itu cara kasih makannya gimana, ya kan? Bisa-bisa satu hari itu berasnya habis 1 ton, 2 ton. Makanya umatnya kecil-kecil karena supaya dari segi nakafnya itu enggak banyak gitu. Terus keutamaan Rasulullah kenapa ditaruh ataupun diciptakan pada akhir zaman, supaya besok di yang namanya alam kubur itu tidak lama menunggu kiamat. Misalkan bayangkan saja umat Rasulullah itu ditaruh ataupun diciptakan pada saatnya Nabi Adam, setelah zamannya Nabi Adam, umat Nabi Muhammad itu diciptakan. Pastikan di alam kuburnya lama. Mending kalau kita di alam kubur mendapat nikmat kubur. Kalau misalkan mendapat adab kubur gimana? Nunggu kiamat gak jadi-jadi. Katanya kiamat 2012 tapi gak jadi, kan? Makanya kita harus bersyukur. Lalu ada beberapa keutamaan umat Rasulullah lagi, yaitu seperti halnya kita itu melakukan amal ibadah itu baik yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, baik itu yang hablum minannas ataupun hablum minallah, itu kebaikannya itu berbeda dengan umat-umat yang lain gitu. Jadi kebaikannya itu berlipat-lipat ganda, apalagi kita sekarang akan mendekati yang namanya apa? Sebelum bulan Ramadan ada bulan Rajab, ada bulan Syaban, ada bulan Ramadan. Kira-kira bulan Rajab itu akan datang sekitar insya Allah 2 minggu lagi, kan? Makanya kita persiapkan diri kita, baik dari hati ataupun baik dari jasmani rohani, itu persiapkan supaya kita itu bisa menyambut akan kedatangan bulan Rajab, Syaban, juga Ramadan. Di antara keistimewaannya bulan Ramadan yaitu ada peristiwa penting, yaitu diturunkannya sholat lima waktu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Selalu di bulan Syaban ada malam
nisfu Sya'ban. Lalu di bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Makanya ada selawat ya kan. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Moga-moga kita bisa memperingati yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban juga bulan Ramadan. Karena bulan Rajab itu kata pitutur-pitutur Jawa itu, bulan Rajab itu saatnya kita itu menanam, maksudnya menanam itu menanam kebaikan. Sedangkan bulan Sya'ban itu saatnya kita untuk memupuk supaya tumbuhan yang kita tanam itu menjadi subur, yaitu dengan amal ibadah. Lalu bulan Ramadan itu saatnya kita memanen. Jadi dari bulan Rajab, bulan Sya'ban itu bulan Ramadannya tinggal kita memanen kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam, yang sudah kita pupuk. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.
Sadaqallahul Azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.